lagi di channel kesayangan Sobat Ngemilia dan Madang ya, di Seantero Jagat Maya. Kembali lagi di Kota Solo. Terakhir kesini di tahun 2019. Sekarang aku balik lagi buat dokumentasiin kuliner legendaris di Kota Solo yang belum pernah aku liput. Kota Surakarta ini merupakan salah satu kota tertua di Pulau Jawa dan juga kota kecil di Jawa Tengah. Dengan luas hanya 44 km persegi, Surakarta memiliki dua keraton, Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran. Wes, lanjut kulineran. Ayo Mas Dio kenalin ke kuliner legendaris khas Surakarta. Monggo dahar, selamat menikmati. Oke, mangkut ini kita dewe bareng-bareng wae deh. Kene iki. Satu itu. Payung muping lek kuwi. Biar mesra ya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel kesayangan Sobat Ngemilia dan Madangnya di Seantero Jagat Maya. Oke, kalau yang kemarin kita sudah ditemenin sama Kiki dari Cari Kuliner Solo, sekarang kita ditemenin sama Mas G. Kenalan dulu dong G. Nama G, undangane. Terus biasa dipanggil Mas G. Oh, Mas G. Oke. Akunmu. Akunnya Gemar Kulineran. Oke, Gemar Kulineran itu membahas tentang kuliner di Kota Solo. Kuliner di Kota Solo. Komplit ya berarti dari yang udah lama-lama sampai yang baru-baru. Kekinian-kekinian gitu ya. Ada coffee shop gitu-gitu juga ya. Wih, gokil. Nah, oke, kita mau makan di apa nih namanya? Nah, ini namanya di Selat Bakru. Selat Bakru. Oke. Jadi selat itu memang ciri khas dari iya, kuliner salah satu kuliner khas Solo. Oh, kuliner khas Solo, selat ya. Iya. Oke, jadi ini menarik yang akan kita bahas ya. Mungkin beberapa turisme-turisme atau teman dari luar kota belum tahu nih ya tentang ini karena biasa nih kalau yang celempit-celempit kayak gini enaknya selangit. Jadi tapi tenang, di depannya itu udah ada plangnya ya, Selat Bakru ini ada di dalam gang. Wah, sangat menarik sekali. Langsung kita pesan-pesan. Tak pesan sendiri ya, Gio. Oke. Yuk bareng Gio. Ayo maju. Oke. Aduh, hujan-hujan jadu. Langsung ditemenin sama kenalan dulu. Kalian ibu siapa nih? Ibu Nancy. Woi, Nen 9 ya, Bu ya. Oke, Ibu Nancy. Waduh, kita sangat penasaran sekali nih. Asik ketika masuk dari pinggir jalan, kita menelusuri gang-gang gitu, terus langsung selamat datang di Selat Bu Ru. Oh, Mbak Ru, Selat Mbak Ru. Menu yang paling ciri khas dari sini apa? Selat. Selat ya, Selat Solo. Itu karena khasnya dari Kota Solo ya, Bu ya. Dalam satu porsi selat itu isinya ada apa aja, Bu? Sayurnya itu daun selada, tomat, timun, terus wortel, buncis, kentang. Itu matang telur. Semua apa ada yang mentah? Selatnya aja yang mentah. Kok selat itu apa? Daun selada dan tomat. Oh, tomat. Oh, telurnya dimasak apa, Ibu? Dipindang di coklat. Oh, dipindang di coklat. Kalau yang lain kayak sayur-sayurnya direbus ya? Iya, cuma direbus. Kalau kentangnya kan digoreng. Digoreng, oh ya. Kalau itu yang panjang-panjang itu? Galantin. Oh, itu yang nanti buat si ya, sup galantin ya? Selat juga pakai itu. Oh, selat juga pakai? Galantin itu terbuat dari apa, Bu? Kalau di tempat kita campuran dari daging sapi sama daging ayam. Oh, dicampur seperti itu ya. Heeh. Pakai telur sama pakai telur. Ya. Oh, gitu. Ini sudah ada dari kapan? Kita berdiri sudah 12 tahun. Nggih. Awalnya kita di pinggir jalan sana. Oh, pinggir jalan yang sebelum masuk itu. Terus kemudian untuk toko kita masuk pulang ke rumah. Oh, pulang. Oh, eliminasi. Ini di rumah ya. Jadi gang ini tadinya gang ya, emang gang masuk ke rumah terus dikasih atap gitu ya. Oke, kalau satu porsi dari selat harganya berapa, Bu? Satu porsinya Rp14.000. Rp14.000. Terus tadi ada stop makaroni. Stop makaroni Rp11.000. Rp11.000. Terus ini acarnya Rp10.000. Rp10.000. Sepuluh ribu. Gado-gado Rp13.000. Bu, saya punya pantun. Makan gado-gado ditambah setup pakai kuah susu. Monggo yang lagi jalan-jalan di Solo mampir di warung Selat Bakru. Wih, cakep ya, mantap. Oke, ya sudah, saya pesen itu nanti biar di intip-intip proses pembuatannya. Matur suwun, Mbak Nancy. Oke, siap. Nah, ini dia menu-menu yang kita pesen ya, Ki ya. Ono apa iki? Ini ada tahu acar, ada selat, stop markuni sama sop galantin. Sama sop galantin. Oke.
Nah, aku makan seladnya. Kamu galantin toh tadi? Panas-panas. Oke. Nah, iki khas Solo ya. Khas ya. Pakai kol-kola khas. Iya. Oke, ini direbus apa iki jenenge lali? Wortel. Wortel. Ya ampun, terus ada buncis. Sini ada kentang goreng. Ini kentang goreng yang diiris tipis-tipis. Si galantine tadi. Tomat sama seledri. Daun salad. Daun salad. Seledri. Acar. Acar. Terus sama telur pindang. Wah. Oh. Kalau yang ini kan sop galantin, ada sop. Galantin, kentang, markuni. Markuni apa makaroni? Makaroni. Oh, sama ya? Oh, nek di sini markuni ya? Oh, biasanya nyebutnya markuni. Oh, markuni. Makaroni ya? Iya, markono neng kono, Bro. Yoi. Terus ada wortel. Heeh. Oh. Terus ini jamur ya. Oke. Kalau yang ini wortelnya mentah apa udah direbus ya? Sama. Sama udah direbus ya. Oh, ini cuma beda cuma pemotongan direbus. Aja. Semua direbus ya. Ini jadi direbus sama piringnya enggak ya? Enggak. Oke. Beda ya. Jadi gini nih, aromanya ya. Ya biar kalian bisa membayangkan teman-temanku. Iya. Karena hidungku deket sama telur, aroma telur. Oke. Okay. Aroma segar, terus ada kayak aroma asem-asemnya kayak gitu. Benar. Wih. Mantap. Ya mantap, Bro. Semledut lezat terus kotor-kotor. Aku pesen rek pedes. Yo, manis. Toh, lebari disusul dengan wedes. Terus ada seger-seger asam-asam seger. Gitu ya? Oh, asam-asam. Oke, okay, silakan atuh. Coba giliran. Oh, giliranmu. Oke. Okay. Nah, ini nyobain yang sop galantinnya. Kuahnya dulu ya. Kuahnya sih. Ini kuahnya seger banget dan apalagi cuaca lagi kita kesini hujan-hujan. Iya. Makan betul. Yang anget-anget. Wah, cocok banget kan. Cocok segodok pokoknya, jos. Yuk langsung kita sambil nyoba ya. Wih. Galantinnya kayak gini nih. Di sini perpaduan antara daging sapi sama ayam terus tepung. Teksturnya lembut, empuk. Kalau mungkin gini, kalau yang belum pernah makan galantin tuh mirip kayak sosis secara tekstur ya. Kalau rasa daging beda. Giling. Daging giling. Bener ya, nek salad itu kan dimakan nggak pakai nasi toh emang kayak gini. Ini udah kenyang mas. Oh iya bener. Ini sama telur pindangnya. Gurih. Mantap banget. Itu sayurnya nggak dimakan. Makan aku ini. Ketika kamu menyampur si apa tuh makaroni, galantin sama apa nih sini? Wortel itu berarti dia ada makaroni yang kenyal gitu ya? Nyampur jadi semuanya. Nyampur ya. Apalagi yang misalkan sampur sama jamurnya nih. Jadi kenyal. Oh, jamur itu? Itu jamur laut, jamur laut. Bukan rumput laut, itu jamur. Oh, jamur. Ya? Nah, orang ngira dulu kayak gini rumput laut. Oh. Padahal rumput laut yang di es buah itu. Oh iya, betul. Ini jamur tapi enggak tahu namanya apa. Oke, okay. Jamur apa, Bu? Jamur putih. Oh iya. Kalau hitam jamur hitam. Oh iya, benar. Oke, okay. Jamur putih namanya. Oke, okay, kita sambil melanjutkan yang ini. Tiba-tiba wis kono sarung entek, Bu. Lapar ya. Lapar. Oke, sambil yang apa? Kamu nyobain enggak? Oh ya. Ini untuk ngasih tahu aja ke teman-teman ya. Nah. Makaron tadi dicampur sama telur ya. Sama ayam juga nih. Daging ayam. Ini potongan ayam. Oh. Kuahnya pakai kuah susu. Mantap, Bro. Penasaran aku kuahnya. Nah, mantap. Ini panas nggak? Hangat. Gurih. Jadi penasaran. Ayo. Kuahnya juga mendukung. Tadi pesan pedes ya? Sedeng. Pesan sedeng.
Ya ampun, tidak bisa berhenti menyendoknya, gokil. Cuma kita kan masih PR-nya masih banyak ya, jadi kita harus nyobain nih semuanya. Ya, ini si tahu apa tadi? Tahu acar. Tahu acar. Ada mini, ada tahu sama tempe. Terus ada kacang-kacang ini. Iya. Oh acarnya ini. Oh iya. Ada tiga. Kuahnya. Manis, manis terus sedikit ada gurihnya. Ini mirip sama apa ya? Hampir sih, tapi nggak yang banget ya. Mirip kayak kuah-kuah kupat tahu itu, tapi nggak yang banget. Yang Magelangan. Oh, Magelangan. Yang lebih bukan gurih. Ya, bukan yang kuah asam ya, tapi. Kalau Solo tahu kupat tuh manis. Oh manis toh, ya. Kita coba guys. Kacangnya enggak. Jatuhnya seger. Iya. Ya. Warung selat Mbak Ru itu ternyata enggak hanya selatnya yang sembelit itu jatuh ke atas petus. Tapi dari menu-menu yang dibuat itu patut teman-teman coba ya. Definisi kayak mas kita di hidden gem kayak gitu. Iya. Warung selat baru. Iya. Selidut lezatos. Kotos kotos. Oke, okay, sangat menarik sekali ya, kuliner Solo kali ini. Nah, kita kan ada beberapa macam makanan ya. Iya. War kok jadi bodoh ya. Yang kita makan itu pedes-pedes. Nah, tenang sih. Di sini ada carang gesing. Ini sebagai dessert ya. Ini ditemukan di daerah Jawa sih, Jawa Tengahan ya. Sering kita temukan di Jogja juga ada. Tarang. Wah. Ini, Ki. Aku nawari kok yang kamu mau. Gimana ya? Gimana ya, serah. Depannya itu. Kalau enggak. Jadi ditambahi agar. Enggak. Enggak tahu mas. Santan ya, santan sama pisang dikukus. Baru gue minumnya teh oplosan. Teh. Nah, aku nas gidel. Panas lagi kental sama ginastol. Iya, lagi panas bolak-balik bolak. Kue ulo orang gitu. Air putih. Oh iya siap. Wah, hujan gerimis rintik-rintik. Teh. Teh Solo enak. Panas, enak kan. Nah, buat teman-teman yang mau datang dan jalan-jalan ke Solo, kalian bisa follow juga akun Instagramnya G di Gemar Kulineran ya. Iya, Gemar. Tambahin tulisan enggak? Iya, tambahin nanti. Gemar Kulineran. Iya, ditutup tuh di muka, spread enggak itu. Gemar Kulineran. YouTube-an juga enggak? YouTube belum. Ada juga. Oh, YouTube ada. Sama ya. Tapi kontennya belum ada. Oh, iya sih ya. Paling enggak udah buat channelnya itu udah. Udah ada pergerakan ya, kemajuan. Oke, Mas Ki, terima kasih ya, banyak ya. Oke, buat teman-teman nih yang punya rekomendasi kuliner unik, legenda Sebelidut Lezatos Kotos-Kotos di kota kalian, kota yang belum pernah kita kunjungi, langsung aja ketik di kolom komen. Monggo, yang sudah sering ke Solo, kalian bisa nyobain nih Warung Selat Mbak Ru, yang kalian akan dimanjakan dengan selat yang selalu hangat, yang segar. Di sini juga ada tadi cemilan tradisional juga, dessertnya. Wah, komplit pokoknya. Must try this one. Oke, ketika datang ke Kota Solo. Mantep lah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kulineran kemana lagi ya kita? Kayaknya jalan-jalan yang agak jauh asik nih. Yeah. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah! Udah. Oke. Semua disuapin ke sini.